Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya Syafiq, pengacara Spark TV Channel. Pada hari ini, saya akan menemuramah seorang pembaca berita dari TV3. Nak tahu siapa? Jom sama-sama kita saksikan. Cikgu. Alright. Okay, Assalamualaikum Cik Mia. Assalamualaikum, khabar? Alhamdulillah sihat. Cik Mia sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Mia dekat mana tu? Dekat pejabat. Oh, pejabat. Cik Mia, nama saya Muhammad Syafiq bin Sari alias Asim dari dari TV PSS My Spark TV Channel SMK Padang Kemunting, Terengganu. Okey, saya panggil apa? Syafiq kan? Syafiq. Saya Afni. Saya Afni Irfan bin Muhammad Isri, juga dari Spark TV Channel Terengganu. Syafiq, awak Afiq? Afni. Afni, Syafiq dengan Afni. Okay. Boleh saya terus kepada soalan Cik Mia? Boleh, silakan. Okey, soalan pertama, sebagai seorang yang berada dalam dunia penyiaran, apa yang Cik Mia nampak dengan situasi di Malaysia sekarang berkaitan dengan COVID-19? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Syafiq dan juga Afni sebab sudi ajak saya join meeting dalam Zoom hari ini. Okay, sebagai pengamal media, Alhamdulillah saya dan juga pasukan media terutama sekali saya merujuk kepada tim TV3 lah ya. Kami memantau perkembangan kes COVID-19 ni bermula daripada seawal kes pertama virus ni bermula di Wuhan, China lah. Kemudian sampailah kes pertama bila ada dua orang pelancong dari Singapura yang masuk ke Malaysia, dan lepas tu baru kita dapat rekodkan catatan-catatan kes, perkembangan yang agak perlahan sampailah gelombang kedua yang berlaku selepas perhimpunan tablik dekat Seri Petaling tu. Jadi saya melihat perkembangannya, memang kita lihat perkembangan yang membimbangkan lah. Daripada awal kita tengok tambahan kes sedikit demi sedikit sampailah kemuncaknya bila ada meletusnya kluster yang terbesar di Masjid Seri Petaling tu, melibatkan jemaah tablik yang dia sendiri pun dia tak tahu kan waktu tu dia terjangkit dengan virus ni, sampailah dibawa ke seluruh negara. Ada yang balik ke Kelantan, ada yang balik ke Sabah, ada yang balik ke Johor, ke Kedah, dan sampailah merebaknya satu Malaysia virus ni. Tapi saya melihat kerajaan berjaya mengendalikan penularan wabak ini, sampailah keadaan kita sekarang. Walaupun kita tetap bimbang dengan pertambahan kes hari demi hari, tapi kalau kita tengokkan graf ramalan berbanding dengan graf sekarang, graf actual apa yang jadi, kita nampak kes di Malaysia ni sebenarnya masih lagi di peringkat terkawal. Walaupun kita bimbang perkembangannya, pertambahan setiap hari, tapi kalau ikut graf jangkaan dengan graf apa yang terjadi sekarang ni, memang sangat rendah berbanding dengan apa yang kita jangka. Dan kita tengok juga jumlah kes, kalau hari ini belum lagi, PC harian pukul biasanya jam 5 petang kan, Menteri Ketua Pengarah Kesihatan akan bagi PC jam 5 petang. Kalau tengok jumlah kes sekarang ni 3,793, kita antara negara yang awal yang terkena. Selepas China, kita antara kumpulan negara awal berbanding negara-negara di Eropah kan. Tapi kita lihat macam mana dekat Eropah perkembangan kes atau pertambahan kes setiap hari, sampai macam dekat US dan Amerika Syarikat. Daripada berapa kes sahaja sampailah sekarang ni dia dah mengatasi China. China untuk rekodnya hari ni, China buat pertama kalinya dia laporkan zero, maksudnya tak ada kematian. Daripada start dia report daripada first case sampailah hari ini, pertama kali dilaporkan di China tak ada kematian berkaitan dengan COVID-19 hari ini. Jadi dekat di Malaysia ni sebenarnya kalau dari segi kawalan pihak kerajaan, sampailah kita kerajaan menguatkuasakan PKP tu sendiri kan, perintah kawalan pergerakan tu, dan rakyat Malaysia sendiri, respon rakyat Malaysia kepada arahan yang dikeluarkan kerajaan pun sangatlah bagus. Sampai IGP pun, Ketua Polis Negara pun 2 hari lepas ada keluarkan kenyataan 99% pematuhan. Maksudnya hampir 99% rakyat Malaysia patuh kepada perintah kawalan pergerakan ni, satu yang sangat positif dan sangat bagus. Rakyat Malaysia semua Alhamdulillah
sangat mematuhi arahan sebab semua sekarang ini dah sedar kita sendiri berperanan untuk stopkan virus ni. Bukan orang lain, orang luar boleh cakap macam-macam, tapi kita kat Malaysia ni peranan masing-masing, jangan point finger orang tu orang ni, kita lihat diri kita, adakah kita ni mematuhi arahan yang dikeluarkan untuk putuskan rangkaian COVID-19 ni.